sebelumnya belajar silat, mesti belajar isim dulu. Oh, nanti Pak si ambil kertas, ha? Ah, ini kertas, ha? Ini namanya pensil buntut. Kami sudah siap, Pakcik. Sudah siap? Ya. Apa yang Pak Cik kata, tulis, ha? Baik. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si mambang. Berapa banyak mambang mau tulis, ya? Jangan cakap. Tulis, ha? Baik, Pakcik. Berdampinglah dengan kuahai si mambang. Hanya itulah pesanku mambang. Itu sajalah isi-isinya, ya nak. Nah, coba baca, Cik Ajis. Baik, Pakcik. Saya baca, Pakcik, ya. Hai mambang tanah. Hai mambang tanah, mambang pokok, mambang daun, mambang buah. Mambang panjang, mambang pendek, mambang bujur, mambang melintang, mambang gemuk, mambang kurus, mambang tua, mambang... Apa yang kau baca dan apa yang aku ajar? Aku tak ajar nih segala mambang bujur, mambang pendek, mambang persegi, mambang melintang. Hah, Ajis? Apa yang kau tulis? Yang saya tulis itu shorthand, Pakcik. Kenapa tak boleh baca? Saya tulis shorthand, saya baca longhand. Betul kau ni buta huruf, Ajis, Ajis, Ajis. Ramli, coba baca. Oh, kalau saya baca kena berdiri, Pakcik. Ah, berdiri. Bodoh kau baca. Hai mambang. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam, mambang biru air laut. Pakcik tak ajar mambang kuning, mambang biru, mambang coklat, mambang hijau, ha? Ini apa yang kau tulis? Tulis Arab, Pakcik. Tulis Arab kenapa ke bawah? Pasal lama dia duduk di atas. Bodoh. Buta kayu. Duduk. Kau yang tak tahu baca bodoh, kau bilang orang bodoh. Ah, sekarang Sudin baca. Saya baca ya, Pakcik, ya. Ha? Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Bagus. Mambang mabuk, minum brandy. Di negeri mambang sana ada jual brandy? Hei, apa ini kau gambar orang-orang ni? Ini bukan orang, Pak Cik, mambang. Mambang kepala otak kau jambul. Rupanya kau bertiga ini semuanya buta huruf, buta kayu. Sekarang Pak Cik perintahkan. Kau mesti belajar sekolah tiga-tiga, ha? Baik, baik, baik. Boleh buat. Kau bersalah,